Lemari pesan 10. Ya. Pasti keselingkuhan, lu tahu nggak si Mamang? Gimana? Dia kan orang kan ramai sendiri tuh ya. Iya benar. Seru pokoknya. Iya. Semangat emang si Mamang mah. Ngomongin saya ini. Berdua orang kayak apa? Wah pasti ramai banget si RT itu. Wah nggak bener ini. But ada si Mamang, ada si Mamang. Mana, di mana? Itu di belakang. Ngomongin saya. Siapa yang ngomong? Tadi saya dengar kamu ngomong. Wah, kamu ini beraninya ngomong di belakang. Sini kalau berani. Beraninya takut kamu. Malah lari-lari. Ngomong di belakang. Kalau berani mah ngomongin di sini. Aduh, hampir saya sentak. Kenapa marah-marah? Itu. Teman-teman saya ngomongin saya di belakang. Oh. Iya, ini saya akan punya alat baru nih. Bisa mendeteksi suara. Makanya tadi Pak Ustadz juga baru beli lemari kan? Iya, karena saya nggak dengerin di sini. Ini maaf nih, saya sabar, ini alat sabar. Ini namanya alat kepoisme. Ini biar tahu gitu kegiatan-kegiatan. Kepotronik kan? Iya, cuman pas tadi saya dengar ini ya. Teman-teman saya pada ngomongin saya. Oh. Pas saya datengin, pada takut dia lari. Wah, makanya, Mang. Pertama sabar. Sabar. Tuh, memang benar ini bisa dengar gitu langsung? Iya. Terus ngomong apa memang? Aduh, benar, Pak Ustadz. Ini alatnya ini dari Jerman. Ini berat ini. Ini dari Jerman ini sebenarnya. Dari Jerman? Iya. Nah, itu dia bisa mendeteksi suara-suara gitu, makanya saya dengerin. Suara bicara orang. Oh, dari jauh kedengeran gitu. Jauh kedengeran, tinggal diarahkan aja. Burung lagi berkicau, dia seneng lagi seneng, kedengeran. Dia ngomongin Mang Zaswi juga? Enggak, dia mah cuman cuit-cuit, lagi seneng gitu. Lagi seneng. Iya. Iya. Itulah pokoknya mah bagus ini, makanya tadi saya curiga itu teman-teman itu ngomong saya dibilang pas saya datengin, takut malah lari. Ngomong apa memang? Nah itu yakin. Pasti. Jelas belum, jangan-jangan dia mau ngomong apa, Mang Zaswi mikirnya kemana. Enggak, tadi saya dengar, dia mah bukan orangnya gak kayak gitu, berarti ngomongin saya. Si Zaswi mah, gitu lah. Tapi kan ngomongin itu kan ada dua, ngomongin yang baik-baik, baru satu lagi ngomong yang buruk-buruk. Boleh jadi ngomong yang baik-baik. Baik-baik gimana? Saya tanyain kenapa buat lari. Kalau baik, dia gak akan lari. Oh, iya, begitu. saya mah orangnya curigaisme. Curigaisme. Iya. Makanya Mang, begini Mang. Pertama jangan dulu suuzon. Mesti dipastikan dulu, ditabayun dulu. Bener nggak dia itu maksudnya ngomongin itu kemana, itu satu. Yang kedua mesti sabar Mang. Sabar, jangan tiba-tiba ini sedikit emosi. Ini sedikit. Tadi marah-marah itu, waduh. Marah-marah seperti itu mengeluarkan energi yang sangat besar. Yang kedua apa itu, kita tuh jadi apa ya, namanya auranya jadi buruk. Jadi kesel, kalau udah kesel kan sulit, Mang. Iya, betul. Jadi makanya kalau sama teman itu, bagusnya begini. Mamang kalau misalnya, ada teman nih yang melakukan sedikit kesalahan, atau misalnya dia memang keluar dari, jalur-jalur yang benar. Ya. Nasehati, Mang. Tawasobil hak, itu. Tawasobil sober. Nah, makanya kan begini nih ya, kalau di dalam ayatnya disebutin gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Jadi demi waktu kata Allah ya. Sesungguhnya semua orang tuh pasti rugi. Semua tuh rugi kalau kita melihat waktu itu. Ya, kayak Mamang ini denger-dengerin itu buang-buang waktu tuh rugi kalau tidak bermanfaat. Nah, karenanya siapa yang tidak merugi? Orang-orang yang ila kata Allah. Kecuali orang-orang yang gak merugi itu yang seperti apa? Orang yang beriman, amanu. Wa minus solihati, orang-orang yang melakukan kebaikan. Wah, perbuatan-perbuatan baik. Kemudian orang-orang yang mengingatkan. Saling mengingatkan kepada al-haq. Tawasubil haq. Jadi kalau misalnya ada teman yang salah, ingetin. Nah ketika kayak tadi nih, belum sempat ingetin atau sudah diingetin, masih bandel juga, sabar.
Itu kita harus masuk ke sana tuh, Mang. Jadi jangan langsung judge yang benar. Karenanya juga Mamang harus pintar-pintar mencari teman. Ya, maksudnya mencari teman. Kenapa? Karena kalau yang namanya alam mukminun itu mir'atu akhihi. Jadi orang-orang mukmin ini itu cerminnya itu dari temennya gitu. Jadi kalau kita punya teman tuh itu cerminan kita tuh sebetulnya. Gitu. Coba lihat Mamang. 5 orang temannya Mamang yang paling dekat itu cerminan Mamang tuh. Sehari-harinya begitu kan, namanya sahabat kan. Teman, sahabat itu yang sehari-hari sama kita. Jadi biasanya yang senengnya sama, hobinya sama, kerjaannya sama, gitu kan. Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang justru kalau kita melihat dia, kita teringat Allah. Kalau dia dekat dengan kita, kita itu senengnya kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita sedang melakukan kesalahan, dia mengingatkan kita. Itu teman yang baik, Bang. Iya. Kalau teman yang menjerumuskan kita kepada keburukan, oh setan itu. Oh, iya kan? Setan itu kan senangnya orang-orang itu melakukan keburukan. Iya, betul. Jadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu kerjanya apa? Membisikkan di dalam sudur, di dalam dada sesuatu yang membuat kita was-was, gelisah. Aduh, gimana? Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan gitu. Jadi hidup itu jadi full curigaism. Curigaism. Itu. Iya. Pasti nggak tenang hidupnya ya, kayak tidak gitu. Tidak akan tenang. Makanya kalau kita tenang sama Allah, Maya, disebutnya begini. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang. Gitu. Iya. Orang-orang yang yakin sama Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wah, ulaika ashabul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang menyebutkan bahwa Tuhan kami ini Allah. Wah, kita yakin Tuhan saya ini Allah. Iya. Kita istiqomah di dalamnya. Ketika kita istiqomah, kita memang enggak akan pernah takut. Fala khaufun 'alaihim. Enggak pernah takut. Wala hum yahzanun, dan juga tidak pernah bersedih. Karena kita yakin. Nah, ya. Kalau yang tadi teman kita di dunia ini teman yang baik, insya Allah dia akan menjadi teman kita juga di akhirat. Cari teman yang orientasinya orientasi akhirat. Yang akan menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Wah, itu hakikat pertemanan. Dahsyat. Jadi coba sekarang Mamang lihat. Teman-teman Mamang ini yang dekat-dekat ini, coba di list, ini bakal bawa kita akhirat yang baik atau enggak? Ya. Selamat dunia akhirat apa enggak? Coba lihat. Ya. Sering ngajakin berbuat kebaikan atau keburukan? Apakah dia selalu mengingatkan Mamang kalau salah atau tidak? Coba dilihat satu-satu, Mang. Kalau yang tidak, coret aja, Mang. Iya, minta sama Allah diganti dengan teman yang baru. Unfollow gitu. Itu unfollow. Iya. Itu. Siap. Block. Apa nih? Block. Blockbuster. Ya. Gitu aja, Mang, ya. Ya, siap. Sabar, Mang. Jadi saya penasaran, nanti saya datengin aja lah. Iya, coba datengin si teman-teman saya itu. Nah, saya sekalian lewat, saya berangkat lagi, Mang. Ya, siap. Coba diperiksa lagi manfaatnya apa? Iya. Kalau mendengar pergerakan tanah atau apa gitu, itu akan lebih manfaat, Mang. Iya, mungkin nanti saya mau rekaman suara kicau burung. Nah, kicau burung, kemudian diartikan dia bicara apa. Siapa tahu Mamang tahu bahasa burung. Iya. Suara ulet. Nah, bagaimana semut berbicara kalau Nabi Sulaiman bisa dengar? Betul. Hati-hati, Mang, ya. Yeah. Nanti terlalu banyak itu dia periksa ke dokter. Iya, betul. Makasih lah. Waalaikumsalam. Wah, ini jadi kacau nih, saya jadi kepo ini. Datangin itu si Dadang Dudung itu. Masih ngomongin saya ya tadi ya? Bukan gini. Saya dengar sendiri semuanya itu. Enggak. Apa yang kalian lakukan itu jahat. Pergi. Wah, jelasin di mana. Pokoknya saya enggak mau lagi. Lihat kalian. Udah sana pergi. Kesel. Saya bilang pergi.
jangan kesini-sini lagi. Pergi. Enggak tahu apa. Kalau sudah saya marah-marah ya, jangan, jangan. Jangan pergi. Ngerti aja apa yang saya bilangin. Kita kesel. Udah tenang-tenang, pergi enggak? Pergi. Innalillahi. Kenapa ngomong? Sabar, astagfirullah. Ini saya masih kesel sama teman-teman saya itu. Masih saya datang juga. Saya tuh tadinya mau klarifikasi gitu, pengen tahu. Dia masih ngomongin saya juga. Oh, begitu? Iya. Sabar, Mang, sabar. Kalau marah banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, istighfar. Kesel itu. Supaya turun amarahnya itu, Mang. Itu si Dadang Dudung itu kacau benar ya. Oh, Dadang Dudung? Iya, Dadang Dudung. Namanya ini iya, sekali ya. Dia memang seling berdua terus itu. Dadang Dudung. Dadang Dudung. Mang sabar, Mang. Nah, itu dia ya. Makanya tadi itu saya sudah bilang tuh sama Mama. Selesaikan tapi dengan cara yang baik. Sabar, Mang. Sabar itu artinya Mamang tahu. Sabar itu bukan kemudian diem. Bukan, Mang. Tapi sabar itu terambil dari kata sobaro, artinya menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan itu dampak buruk yang akan muncul dari Mamang. Seperti tadi, marah-marah. Itu harus ditahan. Ya, kalau misalnya kesel, harus ditahan. Gitu. Tapi Mamang harus menyelesaikan masalahnya. Jadi duduk sama-sama, musyawarah. Duduk sama-sama, kamu nih kenapa sih ngomongin saya? Saya, salah saya tuh apa? Nah, begitu. Tapi baik-baik bicara. Kalau kemudian ternyata dia memang, wah, menyalahkan tanpa sebab, membicarakan tanpa ada sesuatu manfaatnya, ya sudah, unfollow saja. Gitu, Mang. Jadi jangan kayak sekarang, Mamang, saya datang kan jadi kesel, marah-marah, jadi murung. Iya, betul-betul. Bawaannya jadi sakit nanti. Kan gitu, gara-gara yang ngomongin, kan kalau namanya teman mah nggak ngomongin di belakang. Ya kalau mau nggak suka ya ngobrol aja. Jadi malah di belakang ngobrolin saya, gitu, sangkanya saya nggak dengar. Itu kan bikin saya sakit hati. Betul, Mang. Tapi sebaiknya musyawarah dulu. Jadi Mamang jangan tiba-tiba pergi-pergi, jangan. Duduk dulu, duduk, ayo. Sebetulnya kamu, kita ngomong baik-baik saja dulu. Nah, kalau sudah ngomong baik-baik, jelas masalahnya, baru. Jangan langsung asal hajar langsung. Jangan juga, Mang. Mamang itu kalau sama teman sayang, nah, kalau kita sayang sama teman, kalau kita pengen punya teman yang baik, kita harus betul-betul menyelesaikan sesuatu dengan baik. Nih, malah ya, kalau di dalam agama itu diajarin nih begini. Kata Rasulullah SAW itu begini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Jadi belum sempurna keimanan seseorang itu jika seandainya dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tuh. Jadi kalau Mamang memang tadi teman-teman ini teman-teman yang Mamang sayang, teman-teman yang memang Mamang itu perhatian gitu, Mamang harus kemudian menyayangi mereka sebagaimana Mamang menyayangi diri sendiri. Jadi harus benar-benar diselesaikan masalahnya. Gitu, Mang. Itu teman-teman saya dari kecil. Nah, jadi, kan? Dari segede gini nih, Boset. Nah, itu terus aja bareng. Bareng sampai segini. Nah, terakhir sih udah gitu tadi. Jadi itu memang seven dwarfs. Iya, dari segini itu jadi semasa merangkak. Saya pikir kenapa bisa begini, kayak ortopedi begini. Iya. Itu waktu dari kecil gitu. Jadi gitu. Ya, begitulah, Mang, ya. Jadi artinya Mamang itu harus menjaga silaturahim. Jangan kemudian seperti tadi. Ya. Itu kalau silaturahim itu, Mang, itu penting sekali kita jaga. Iya. Man ahaba ayub satu lahu fi rizki wa yunsa alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Jadi barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, barang siapa yang ingin ditambah umur yang barokah, gitu kan ya, hendaknya mereka menyambung tali silaturahim. Nah, makanya Mamang kan tadi nih, kalau ada orang jangan tiba-tiba di unfollow begitu saja, tetapi apakah memang duduk perkaranya benar atau bagaimana? Kalau memang dia benar-benar tidak bermanfaat ya sudah. Tetapi siapa tahu ini kan salah sangka. Kalau salah sangka kan nggak bagus, Bang. Dan lagi tidak baik di dalam agama itu kalau kita memutuskan tali silaturahim. Tidak akan mencium bau surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu. Iya.
mendiamkan orang selama 3 hari itu tidak baik. Tidak baik. Makanya sebaiknya ayo duduk bersama-sama musyawarah. Kalau sudah musyawarah, siapa tahu bisa jadi kesalahan kita, bisa jadi kesalahan dia, bisa jadi. Nah, tapi selama masih bisa diselamatkan, selamatkanlah pertemanan. Karena begini, orangnya ketika ada di satu hari di zaman Rasulullah, ada orang yang berjalan ingin mengunjungi sahabatnya di kota yang jauh. Kemudian seorang malaikat itu, kemudian ada malaikat yang datang yang menyaru menjadi manusia. Malaikat itu tanya, kamu datang ke sana itu ada apa urusannya? Ah, enggak, saya datang ke sana karena ingin bertemu sahabatmu. Emang kamu, sahabatmu menguntungkan kamu? Oh, enggak, saya mencintai dia karena Allah. Jadi saya sayang karena Allah. Kemudian malaikat itu bilang, saya diutus oleh Allah untuk memberitahu kepadamu bahwa Allah pun mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai sahabatmu karena Allah. Jadi memang teman-teman, sahabat-sahabat yang bertemu dan berpisah karena Allah, yang saling bersatu karena Allah, di yaumil akhir dilindungi sama Allah. Bayangin, angkanya memang coba ketemu teman-teman. Coba bilang, ini permasalahannya apa. Jangan tiba-tiba marah-marah dan putuskan begitu saja. Coba deh, duduk permasalahannya. Insya Allah, mudah-mudahan kalau ada titik temunya, Mamang apa namanya menjalin silaturahmi duluan, ketemu duluan, pahalanya lebih besar, Mang. Insya Allah, Mang. Jangan lebih dari 3 hari ya. Jangan lebih dari 3 hari. Baru sejam kurang saya tadi, Mang, marah-marahnya. Iya, jangan juga ditungguin. Lebih cepat lebih baik, Mang. Takut nanti kita nggak ada waktunya lagi. Ya udah, nanti saya mau minta maaf aja. Sekalian saya bawa bingkisan lah, ya sesuatu gitu. Nah, saling memberi hadiah itu baik. Kalian akan bisa saling menyayangi. Nah, itu bagus itu. Ide bagus itu, Mang. Nanti saya mau bawa sesuatu buat mereka. Sesuatu susu pakai es batu. Tapi Aidu enggak? Ada. Ya, sekarang sudah ada. Alhamdulillah. Karena saya juga lagi Aidu. Alhamdulillah Kalau gitu saya berangkat dulu. Saya mau ke teman saya, mau samperin dulu. Oh gitu? Iya. Mamang yang berangkat atau saya yang berangkat? Pak Ustadz boleh ya, silahkan. Saya aja ya. Oke ya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Tete. Siap. Bawa bingkisan nih supaya saya dapat berkah. Ya, Pak Ustadz, saya sebenarnya agak gengsi juga mau ketemu teman saya. Gak usah gengsi, alhamdulillah ini contoh yang baik. Kalau kita memulai duluan gitu ya. Jadi ada orang marah, kita menyambung tali silaturahim, nggak apa-apa walaupun dia yang salah, kita minta maaf duluan juga. Yang penting silaturahim terjaga. Itu bagus sekali, Allah suka seperti itu. Insya Allah. Terus ini, apa nih? Ya bingkisan biar supaya ya kadudeh lah gitu. Kadudeh ya, kadudeh. Dalamnya apa nih? Martabak. Martabak. Spesial ini pakai endog, bukan telur. Pakai endog. Bedanya apa? Ya, kalau endog makan bulat. Kalau telur? Lonjong. Ada. Ya Allah, alhamdulillah. Begini yang paling disukai. Saling memberi hadiah, ya akan saling menyayang. Makanya, Mas Aswi itu jangan cepat marah. La takdok wala kal jannah. Jangan marah, nanti surga untukmu. Kan bayangin. Jadi kita itu jangan dendam. Itu ya. Jadi kayak gini. Ada ayat wasari'u ila mirqfiratim birabbikum. Jadi kamu bergegas kata Allah. Apa? Cepat-cepat masuk ke dalam ampunan Allah. Mirqfiratim birabbikum, ampunan Tuhanmu kata Allah. Ya. Dan nanti kata Allah gini. Orang-orang yang takwa itu alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan hartanya walaupun di saat dia wadara'i wasara'i itu di saat dia lapang atau sempit. Tapi juga selain itu wal kadzi minal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah. Wal kadzim ini ya, kata-kata al kadzim ini bukan hanya kata-kata dia menahan, tetapi ternyata artinya itu menelan. Jadi kalau misalnya Mang Saswi makan permen dikunyah,
kalau permen dikunyah kan ada sisanya pasti ya. Iya, rasanya tuh. Tapi kalau ditelan ada sisanya nggak? Nggak ada kan? Oh, iya. Nggak ada sisa-sisa di gigi kan? Makanya kalau ada kemarahan, kekesalan kayak kemarin tuh. Iya. Maksudnya kan kesel. Kesel banget itu. Telan kekesalannya. Oh, itu al-kadhim min al-qais. Telan amarahnya, telan kekesalannya, jadi hilang semuanya. Ya, yang ya. Ada di sini, pemaafan. Oh. Iya, iya, iya. Siap. Al-afu, pemaafan. Siap. Oh, makanya kalau Mang Saswi banyak-banyak merenungi tentang sifat pemaaf, bagaimana harus ditumbuhkan dalam sifat Mang Saswi juga supaya Allah nanti memaafkan semua apa-apa yang telah salah yang Mang Saswi lakukan. Ya. Itu al-afu itu namanya. Ya. Ayo tuh kita ke sana, saya anterin ya Pak. Sini saya anterin insya Allah supaya nanti alhamdulillah ini. Sedang dicinta ulum tiba ini dudung ini dudung. Saya mau jelasin nih Mas Aswi. Ya. Saya bawa saya mau ada ya sesuatu lah. Apa nih sesuatunya? Sesuatu yang baik buat Mamang. Oh, yang baik alhamdulillah tuh Mang. Jadi bukan yang buruk. Mamang juga nih lagi mau kasih sesuatu bingkisan nih. Iya, tapi kamu mau sesuatu apa? Hah? Ada Mang sesuatunya. Coba lagi. Oh. Ini apa ini? Mama hari ini. Mama ulang tahun. Taruh. Diupirin. Oh, tak. Ini gimana sih? Ini gimana ini? Selamat, Mang. Bukan. Maksud saya sih senang di ulang tahun. Cuma ulang tahun saya mah tahun depan. Bukan, udah kelewat. Bukan, ini panitianya siapa ini? Si Dudung ini. Lu kacau nih. Salah. Wah. Ini. Waduh. Udah kita bagi-bagi aja rotinya. Ya sudah, bagi-bagi rotinya.